Masih bersama dengan saya, Surahman. Kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen panduan editing video dengan menggunakan VSDC. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan audio atau mengecilkan musik di bagian tertentu di dalam video. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana caranya, langsung saja kita lihat panduannya berikut ini. Seperti biasa, masuk ke dalam VSDC dan kemudian import footage dan juga import file audionya ke dalam timeline dari VSDC dan kemudian kita preview sebentar. Oke, di sini footage-nya udah jalan dan audionya juga sudah jalan, di mana sekarang saya ingin membuat bagian tertentu dari audionya kecil ya. Karena kita sering membutuhkan seperti itu, di mana di bagian tertentu ada yang ngomong ya, kemudian suara audionya harusnya kecil, dan kemudian di bagian lain karena tidak ada yang ngomong, ada B-roll atau lain sebagainya, audionya digedekan lagi, dan kemudian di bagian lain audionya dikecilkan lagi. Caranya sangat gampang. Saya mau kecilkan mulai di bagian sini ya. Kalau kita play di sini, dia besar, nanti saya maunya dia jadi kecil, dan kemudian kita klik dulu di bagian audionya, klik, kemudian masuk ke bagian sini, kita potong. Dan kemudian langkah selanjutnya kita cari bagian akhir, dan kemudian kita potong juga. Dan kemudian selanjutnya kita mulai mengecilkan, di sini kita klik, atau Anda bisa besarkan dulu di sini agar biar kelihatan. Oke, ini kita klik bagian potongannya dan kemudian kita masuk ke bagian audio di sini. Oke, kemudian tinggal Anda volumenya tinggal Anda kecilkan saja. Kita coba preview sebentar. Nah. Ya, di sini besar nih ya. Kita masuk ke besar dulu nih. Sekarang kecil. Dan kembali besar, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tinggal Anda potong-potong aja bagian yang mau dikecilin dan kemudian bagian yang mau dibesarkan. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.